Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya dapat double komisi dari Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate. Jadi ini tuh bisa digunakan sekali upload dan kalian bisa langsung dapat double komisi dan kalian bisa langsung share 2 affiliate sekaligus. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kalian harus siapin dulu ya untuk sampelnya atau video dari produk yang bakalan kalian promosikan. Dan aku udah dapet untuk sampelnya sendiri, itu aku mau mempromosikan laundry bag. Nah, ini dia. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau reviewin produk sendiri itu nggak masalah, lebih bagus lagi ya. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita akan salin tautan di Shopee Affiliate terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke Shopee. Jadi kita harus satu-satu ya untuk masukin linknya. Nah, ini adalah laundry bag-nya, tapi kita akan cari yang mirip banget dengan laundry bag yang tadi dipromosikan. Nah, ini adalah laundry bag yang kotak ya. Dan kebetulan tadi juga, nah ini dia, ini juga laundry bag yang kotak. Nih, sama banget ya kan. Terus kita udah lihat penilaiannya 4,9 dan untuk tokonya ini udah star seller, jadi udah aman, oke. Kemudian salin tautannya, kita akan back. Nah, karena kalau promosi Shopee Affiliate di TikTok itu pakai link bio ya teman-teman, jadi kita akan masukin linknya terlebih dahulu di aplikasi Milkshake. Nah, ini dia, klik aja. Kemudian kita buka, kemudian edit. Terus scroll aja ke bawah. Berarti nomor 85 ya. Tambah. Oke, tempel linknya. Add first. Review, publish. Oke, udah beres ya untuk Shopee Affiliate. Nih, linknya nomor 85 adalah laundry bag. Nih, kita lihat dulu. Nah, ini udah bener ya. Terus kita back. Sekarang kita masuk ke TikTok. Sekarang kita akan ambil foto atau produk dari TikToknya karena Shopee Affiliate udah beres. Kita ke profil, terus di sini ada etalase, masuk ke TikTok Shop, tambahkan produk afiliasi, langsung cari. Nah, kita akan cari laundry bag yang kotak ya, yang tadi dipromosikan. Nah, ini nih, keranjang laundry bag. Tambah, terserah ya, ini linknya. Kalian bisa lebih masukin lebih dari satu link. Kita akan cari lagi yang kotak, atau misalkan yang bulat juga nggak apa-apa untuk pilihan. Oke, sudah. Berarti udah ada 3 tautan ya untuk TikTok Affiliate. Kita akan back. Nah, di sini kita akan tambahkan posting, unggah video. Kita akan cari videonya itu tadi yang laundry bag ya. Nah, suara aslinya mau aku kecilin dulu ya, supaya kalau tambah suara yang baru atau musik yang baru itu nggak bentrok. Oke,
Oke, musiknya udah. Kemudian aku mau tambahin teks karena kan aku promosiin Shopee affiliate juga. Pembelian di Shopee, link bio, nomor 84 ya kalau nggak salah. Kita cek lagi. Nomor 85. Nomor 85. Terus kalian tinggal nah, biar lebih kelihatan ya. Nih, kayak gini. Berikutnya, pilih sampul. Oke, selesai. Simpan. Tambahin tautan ya untuk keranjang kuning TikTok. Untuk TikTok affiliate, tambahin lagi. Tambahin lagi karena aku mau masukin 3 ya. 3 tautan TikTok. Jadi ada keranjang kuningnya itu ada 3. Nah, udah. Jadi Shopee affiliate pakai link bio, kemudian TikTok affiliate pakai keranjang kuning. Jangan lupa kasih caption. Dan harus pakai tagar. Oke, semuanya udah lengkap dari mulai sampul, tagar dan caption, kemudian keranjang kuning kita posting. Nah, udah ini dia. Nih, keranjang kuningnya sudah muncul. Ini adalah keranjang kuning. Nah, untuk TikTok affiliate itu aku pakai keranjang kuning dan sudah muncul 3 keranjang kuning. Jadi sesuai ya, tautannya itu aku kan masukin 3 tautan. Kemudian untuk Shopee affiliate, pembelian di Shopee link bio nomor 85. Untuk Shopee affiliate bisa ceknya di link bio ini. Nah, kita masuk ke link bio. Oke, nah ini nomor 85 laundry bag, kita akan cek. Nah, udah bener ya. Jadi udah masuk ke link bio itu sesuai dengan yang tadi aku salin linknya. Jadi teman-teman, dengan cara seperti ini kalian satu kali upload itu bisa dapat double komisi ya. Untuk orang-orang yang misalkan pengen beli di Shopee aja, itu mereka bisa langsung masuk ke link bio. Dan untuk teman-teman yang punya TikTok dan pengen beli di TikTok affiliate, itu kalian juga bisa dapat komisi dari TikTok kalau misalkan orang klik di keranjang kuning. Jadi mudah banget kan, dalam satu kali upload kalian bisa mempromosikan 2 affiliate sekaligus. Jadi itu caranya ya teman-teman. Dan semoga nih video yang aku share hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.